Hari ini saya bersama dengan rakan-rakan Dato' Zuhaimi, Dato' Arman dan rakan-rakan yang lain, ya, dengan resminya telah pun menghantar surat niat saya untuk menawarkan diri sebagai Presiden FAS, ya, ya, pada 10 hari bulan, lebih kurang pukul 11.30 pagi tadi. Jadi hasrat dan tujuan kami untuk meletakkan diri ataupun menawarkan diri sebagai Presiden FAS ini untuk membantu kelab bola sepak Selangor ini ke arah yang lebih maju, standing dengan kelab-kelab yang lain, terutamanya dengan kelab JDT. Jadi kalau nak disebutkan, kelab JDT ini lebih maju ke hadapan, sekurang-kurangnya kami akan bersaing dengan mereka. Jadi hasrat kami pada hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk membantu FAS menangani apa jua permasalahan yang ada sekarang, untuk jangka masa pendek dan untuk jangka masa yang panjang. Penawaran diri saya untuk menjadi presiden kelab FAS ini adalah untuk menjadikan FAS ini yang terbaik dan tidak menghampakan, ya, belia-belia remaja-remaja di dalam negeri Selangor ini ke arah bola sepak untuk lebih maju di masa yang akan datang. Saya hanya menawarkan diri dan saya yakin, ya, dengan usaha, dengan semangat dan pakej yang kami bawa, ya, saya akan diterima untuk menjadi presiden kelab. Dan itu kita letakkan nombor dua. Yang paling mustahaknya semangat kita, cara kita untuk menangani permasalahan yang berlaku dan menyusun strategi untuk waktu yang akan datang. Ya, bukan bila kita ada masalah kita melarikan diri. Jadi ini yang kita cuba tekankan apabila saya diberikan kepercayaan untuk menjadi presiden kelab ini. Saya tidak kata saya calon yang terbaik, ya. Apabila saya melihat Dato' Sri Menteri Besar, ya, Azmin Ali melepaskan jawatannya, ya, saya melalui media. Jadi saya secara terpanggil untuk menawarkan diri. Ya, saya tidak kata saya terbaik, ya, tetapi sekurang-kurangnya saya datang untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku di dalam FAS ini. Kalau dilihat, ya, masalah ini sudah berlarutan. Jadi ianya akan menjejaskan prestasi para pemain.